Saya bervegetarian sejak di rahim ibu. Jika disuruh pilih kembali, saya tetap akan menjadi seorang vegetarian. Mengapa? Karena saya tidak ingin menyakiti makhluk hidup yang kecil. Kendala saya waktu bervegetarian adalah waktu kerja dan kuliah. Jika waktu kerja, saya akan membawa bekal sendiri untuk makan siang. Dan jika untuk kuliah, saya akan makan di rumah dulu baru berangkat kuliah. Selama saya bervegetarian, saya merasa nilai kehidupan itu semuanya sama. Itulah mengapa saya tidak ingin menyakiti makhluk hidup kecil dan tetap menjadi seorang yang bervegetarian. Thank you.